Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Bandara Noi Bai Hanoi, Vietnam, Kamis, 20 Juni 2024, dini hari tadi sekitar pukul 2 waktu setempat. Putin mengunjungi Vietnam setelah sehari sebelumnya berada di Korea Utara. Kunjungan kenegaraan Presiden Putin ke Vietnam kali ini merupakan kegiatan politik luar negeri yang sangat penting, bertepatan dengan perayaan 30 tahun penandatanganan Perjanjian Prinsip-Prinsip Dasar Hubungan Persahabatan Vietnam-Rusia, 1994-2024, dan menuju perayaan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2025. Pada konferensi pers, Yuri Ushakov, asisten Presiden Rusia mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dan bekerja dengan para pemimpin tertinggi Vietnam termasuk Presiden Min Chin dan Ketua Majelis Nasional Tran Tan Men. Dalam kunjungan kali ini, kedua belah pihak berencana menandatangani 20 dokumen kerja sama bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.